Apa hukum main game? Game pula jenis tai meramah masa depan. Game jenis meramah masa depan. Berlaku ke apa dia? Mama, tak ada masalah apa, permainan sahaja. Kalau dia hanya bermain sahaja, benda tu lara sahaja, makruh. Buat benda-benda yang melarakan kita daripada ingat Allah, makruh. Tak dosa, cuma moleknya tinggal perbuatan tu. Tetapi siapa berfikir benda tu jadi akidah kau gapo kepercaya percaya tu jadi tak boleh lah mengganggu akidah. Benda akidah tidak diketahui mana-mana makhluk kecuali Allah Taala beritahu. Seperti ilham para wali-wali. Wali dapat ilham misalnya. Maka dia dapat tahu gini gini gini. Seperti kita tengok lah ni ada orang dapat mengetahui benda akidah berdasarkan ilmu dia. Menurut kajian cuaca minggu depan akan berlaku angin monsun teriuk barat nah. Berlaku lebih kurang 130 km sejam. Tahu mana dia kecek lagu tu? Dalam TV pula tu. Tidak kau kufur lagu tu tahu benda akan datang. Tak berdasarkan ilmu. Kita tak tahu. Memang ni sebuah kepada kita sebab kita bukan kecek lagu tu. Maka ada orang pandai to have ilmu kepada dia, dia boleh bukan meramah nah. Dia tengok tanda-tanda di langit juga. Bukan kata dia mari ilham apa dah dia tengok kajian misalnya angin bertiup laju dia kajian kata bertiup 50 km kalau 50 km esok sampai siapa di bakal melerek ni patu dia bawa awal pula kita tekonyo esok akan hujan demo tahun mano akan datang ni bagi jam ramal ni ramalan cuaca siap sebut ramalan cuaca tak jadi kupu apa kerana apa berdasarkan ilmu nah. Hok jadi haram Nabi kata kalau duk percaya kepada iblis benda-benda hok tak leh nak tahu tiba-tiba dia tahu nah.